makanannya habis. Itu cowoknya tuh. Cowok ini ngompet dia ngejar kucing gue. Tolong. Udah kasih makan jangan ngambil lagi. Ya. Ini ngapain sih? Masih nyari aja sekarang. Ntar ya, beli dulu ya makanannya habis. Ayo nggak boleh masuk keluar. Beli makanan. Mana? Ini. Lu mah pakai kuku bercandanya. Tuh siapa tuh? Ada kucing cowok ya. Ngapain? Betem bawa cowok. Itu cowoknya tuh. Cowok si cantik. Ya, keluar. Keluar. Ngincerin betem aja. Ini sebetem dikerubutin. Kerubutin cowok. Cowoknya banyak amat sih. Air ditumpahin tuh. Kita beli makanan dulu. Ini kucing siapa sih? Ngapain nongkrongin kucing gue? Jauh amat mainnya kesini. Emang gak ada cewek lain apa? Gak ada cewek lain apa? Nggak usah bawa cowok ke sini. Tipisnya sembarangan cowoknya. Ntar beli makanan dulu ntar. Cowok ngumpul sampai 2 biji, 3 biji aja. Tuh. Tunggu dulu ya. Dulu ya. Ayo, jangan, ayo betem, sini. Betem. Ayo masuk sini, betem. Nih, ngapot dia ngejar kucing gue. Sana, ntar dulu, kucing gue mau makan dulu. Ngapot, lihat, ya. Ini, jangan si betem ngotot bener. Cakep sih kucingnya. Blasteran juga nih kayak betem ya. Ayo. Mana sih betemnya ya? Dia udah nungguin makan juga. Mana dia? Ngotot, mau nyamperin betem ngotot. Dia kata betem yang punya. Apaan? Tuh. Kita makan dia. Entar dulu. Ganteng loh. Cowoknya ganteng tuh betem. Tuh. Ganteng cowoknya ganteng. Betem enggak cowoknya ganteng tuh. Mana ada lagi? Itu yang mirip betam. Dia ngejar-ngejar. Dia mau ganteng. Baru juga dibuka. Udah datang kucing gue belum makan dari tadi. Ampun deh. Tuh dia lagi tuh datang tuh. Lah kucing gua kapan makannya? Ngambek deh, kabur deh. Piringnya dipakai. Jangan ini. Nih. Tuh. Nih betem nih. Udah, makan aja sono.
enak aja lu. Sini gua makan diambilin mulu. Tapi ya lu kan numpang, lu kan minta. Itu si betemnya ngambek. Astagfirullahaladzim, gua mah punya kucing orang sih. Kucing gua kayak begini deh. Itu kucing gua haper. Ntar dulu. Itu tuh makan tuh sama. Astagfirullahaladzim, aing mah kucing gua ntar ngambek. Kucing gua makan sampai minggir-minggir nih. Tuh. Jangan ganggu kucing gua lo, udah dikasih makan dua. Pasti ganggu kucing gue. Dia mah dikasih sesendok, dua sendok juga gak cukup. Udah sana, abis itu pulang. Jangan kesini lagi. Kucing gua gak mau makan. Udah betam, abisin betam. Kalau samperin jangan ditinggalin, kamu makan baru dikit. Masa gue mesti tongkrongin sih, capek deh gue tongkrongin kucing. Habisin. Ini nih gara-gara unying nih gue ketemu anda. Banyak loh, tadi lo udah tambahin loh. Masih nyerobot punya uangnya mah kelewatan no, no uangnya no, kok betem uangnya no. Udah kasih makan jangan ngambil lagi, ya. Gara-gara kuning deh gue ketempuan tuh, punya uangnya jangan diambil tuh. Kebiasaan, kucing siapa makan di sini doyan banget ih. Udah betem habisin, ditinggal. Ini ngapain sih? Ngapain? Emang ada? Nih, tuh. Makan tuh, maknya tuh. Ambil, yang maknya. Enggak betem dimambil. Satu doang aja, udah dipakein gitu tuh. Ini kan banyak dua centong loh. Kucing kita mah dua centong aja nggak habis. Mana betemnya? Emaknya ngalah. Bukan, anaknya malah yang. Ini emaknya apa anaknya semua sih ya? Ini anaknya semua, lihat serakah dia, lihat dipegangin piring. Rebut, lu takut. Rebut. Udah, gak ada lagi makanan. Enggak, biar ntar unying makan kesini juga. Kucing makan kan misah-misah. Biasaan. Masih nyari aja, heran.